ambil telur-telur buaya, mau saya kontrol, mau saya pindah. Sarang telurnya dia selalu. Saya mau ngambil telur-telur buaya, mau saya kontrol, mau saya pindahkan ke inkubator. Yuk kita saksikan selanjutnya. Waduh, ada lagi di belakang. Ini adalah sarang telur. Sarang telurnya dia selalu menjaga telurnya. Kalau kita lihat di dalamnya ada sarang telurnya, nanti kalau menetas kita obat ini telurnya. Saya akan membongkar telur buaya. Ini umurnya sudah 70
hari barangkali ada. Kita lihat seberapa posisi telurnya. Kita lihat dulu. Telurnya segini. Nih, kalau melihat bentuk telurnya ini, atau kita lihat ini embrio tidak berkembang nih. Kalau embrio berkembang, ini ada garis putih dan hitam. Ini hitam, agak hitam. Ini putih. Ini nggak berkembang, ini putih semua nih. Padahal sudah 70 hari. Ini kalau melihat seperti ini nggak infertil atau tidak dibuahi. Ini tidak dibuahi ini, telur-telur buah ini tidak dibuahi. Karena kalau telur buaya itu ada yang dibuahi, ada yang tidak. Tapi ya kalau embrio telur buaya itu adanya di atas di langit-langit. Ini embrionya di sini embrio. Kalau telur yang lain di sebelah sini embrio. Ini kalau telur buaya di sini embrionya. Kalau kita nanti masukkan mesin tetas, posisi harus seperti ini. Sisaan seperti ini. Kita lihat ya yang lainnya. Ini juga putih seperti ini. Wah, ini ketimpah dalam telur airnya, nggak jadi gini, pasti nggak jadi. Ini karena curah hujannya tinggi sehingga embrio itu nggak jalan. Salah satu jalan begitu meletakkan, kita selamatkan di mesin inkubator atau mesin tetas supaya bisa netas. Kalau nggak posisi seperti ini udah nggak jadi. Embrionya nggak jalan, embrionya nggak jalan. Nggak jalan. Embrionya nggak jalan. Inilah telurnya. Ya. Ini putih. Kalau embrio berjalan, sebelah sini agak beda dengan sebelahnya beda. Kalau ini agak hitam, ini putih. Kalau jadang, ini semuanya putih malas padahal sudah 70 hari. Ini insya Allah nggak jadi. Tapi boleh kita coba nanti di mesin tetas ya, inkubator ya sebagian, untuk membuktikan nggak jadi. Ini karena curah hujannya di sini tinggi sekali. Tinggi sekali curah hujannya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Ada 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 14. Ini nggak jadi, saya kembalikan aja, nggak jadi. Karena embrionya nggak berkembang atau infertil, tidak dibuahi. Ini bisa penyebaban infertil, karena juga bisa juga kurang kalsium dan juga. Nanti kita lihat sarang yang lain ya. Ini yang lainnya baru beberapa hari. Nanti kita lihat barangkali masih embrionya jadi enggak. Karena musim cuaca sini tidak mendukung. Tidak mendukung, sering hujan sama sekali ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.